Suka juga saya mengingatkan mana-mana pihak agar tidak sewenang-wenangnya mendabik dada bahawa hanya mereka saja yang berhak bercakap mengenai Islam, termasuk sepanjang kempen PRK ini berlangsung. Mereka harus sedar pihak yang lebih bertanggungjawab adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat untuk mengendalikan hal-hal berkaitan autoriti keagamaan. Kerajaan Selangor yang diterajui Pakatan Harapan telah membuktikan mereka adalah kerajaan berkebajikan yang berjaya menepati konsep Fastabiqul Khairat di dalam setiap urusan pentadbirannya. Sebagai bukti, kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah besar dana bagi kerja-kerja kebajikan menerusi berbagai projek dan program yang dianjurkan secara berterusan. Misalnya, sejak 2015 sehingga kini, Kerajaan Pakatan Harapan Selangor telah membina 25 masjid baru di seluruh negeri Selangor. Malah sebanyak 208.8 juta ringgit juga diperuntukkan kepada Jabatan Agama Islam Selangor bagi kerja pembinaan dan penyelenggaraan masjid di negeri ini. Selain itu, sebanyak 16 juta juga diperuntukkan kepada kerajaan negeri bagi membina 3 mahatapis serta 52 juta ringgit bagi pembinaan 2 mahat integrasi tapis sains di pandan dan bagian dalam. Begitu juga skim peduli siswa Timur Tengah yang menyediakan dana sebanyak 3.5 juta ringgit kepada 998 pelajar yang layak. Program-program ini adalah wadah Islamik paling praktikal disasarkan kepada golongan belia untuk pemantapan diri dan pembentukan kerohanian yang murni.